Iya, layaran jenya. Iya. Hah, ada layaran. Ada dua, guys. Sama Rina ada merah. Iya, orang ada di situ. Ada layaran, guys. Ternyata ambur-ambur. Itu baru kembali tadi siang ya. Jadi sore ini datang lagi teman nelayan dari laut. Mudah-mudahan ini bawa ikan layaran. Nah, ikan layarannya yang besar gitu ya. Mudah-mudahan. Ini teman-teman di Labuhan kelompok nelayan pasti sepakat rame-rame membantu untuk menaikkan biduk ke daratan. Soalnya jauh dari jangkauan ombak agar biduknya menjadi aman. Jadi bisa besok kembali melaut. Mudah-mudahan cuaca lebih baik lagi dan ikan-ikan mau dipancing. Jadi ini nelayannya ini dengan alat tangkap pancing ini jauh ke tengah. Oke, dengan penuh kegembiraan ya bersama-sama. Oke, anak muda, teman nelayan kita. Oke, kita akan lihat hasilnya. 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 Layaran. Layaran, guys. Siap, 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 Pak Budi. Sip. Mantap. Mantap. Benar-benar anak muda. Mantap, anak muda. Anak muda, rezeki anak muda. Langsung mau diantar ke pasar. Mantap. Langsung dibawa. Langsung dibawa, diolah menjadi uang. Jadi kepeng. Nah, ini dia. Mantap. Langsung digotong. Ada seekor layaran, kemudian juga ada ikan pancing ya, gogole. Nah, gogole tadi. Nah, dan ini langsung mau dibawa ke pasar Pariaman pada waktu sore ini. Langsung. Makan ikan bakar bisua. Lagi ni dah. Iya. Kejuana, so apa ajo ko? Inda kua, nani ko kua? Olah do. Kua. Boleh serentak.
tadi, Pak. Hah? Langsung dieksekusi. Mau dibawa ke pasar. Ya, lidahnya, lidah. Kak. Lidah dah. Paroi. Dada dah. Saat ini sudah berubah cuaca di laut ya. Ada teman nelayan satu lagi yang belum kembali. Mudah-mudahan sebentar lagi kembali membawa hasil tangkap. Mudah-mudahan saja. Tapi di Labuhan, kelompok nelayan Riak Laut di sebelah kiri kamera ini terlihat baru saja ada biduk yang masuk ya ke Labuhan, pulang dari melaut. Itu di kejauhan ya, kita lihat perlahan kita coba mendekati sekedar untuk melihat detik-detik biduk nelayan Riak Laut ini dinaikkan ke darat. Ini mantap ya buat bersantai ini. Jadi kalau datang ke pantai ini, Pantai Gandoria, arah selatan ini dari kawasan utama, bisa bersantai di sana. Oke, di sana di kejauhan ya, terlihat biduk nelayan dibantu oleh teman-teman dinaikkan ke darat. Kita lihat jauh saja, tidak usah mendekat ya. Cukup capek ya ke sana. Mudah-mudahan ada rezeki nelayan kita. Tapi terlihat dari sini ya, ada banyak biduk-biduk nelayan turun melaut pada waktu pagi tadi dan belum kembali. Mudah-mudahan sebentar lagi teman-teman segera kembali ke labuannya apabila sudah mendapat hasil tangkap yang oke lah ya. Ada dua biduk yang kembali dari melaut terlihat di hadapan kita. Kita tidak bisa zoom maksimal ya. Tampaknya ini biduknya Mr. Kadam. Kemudian di bagian arah kiri kamera ini ke Labuhan Pasir Sepakat itu. Tampaknya Rudy itu yang kembali. Menyusul tadinya anak muda. Jadi ini biduknya Mr. Kadam mengarah ke Labuhan kelompok nelayan Putra Bahari. Oke, kita nanti kedatangannya. Jadi gelombang ini cukup rapat ya, alunnya cukup besar, angin juga bertiup dengan keras ya. Kita zoom sedikit. Itu terlihat biduk si Rudy memasuki Labuhan kelompok nelayan Pasir Sepakat yang berdampingan dengan Putra Bahari. Sementara ini biduknya Mr. Kadam langsung perlahan menuju Labuhan kelompok nelayan Putra Bahari. Mr. Kadam masuk Labuhan kelompok nelayan Putra Bahari. Ya, langsung.
biduknya Mister Kerap. Sore ini cukup ramai yang ada di Labuan menanti kepulangan para teman nelayan termasuk Mr. Karam. Itu di belakang biduk Mr. Karam lagi ramai-ramai didorong naik ke darat jauh dari jangkauan ombak. Pasang yang nantinya pasang naik pada waktu malam ya tempatnya. Oke. Masih tertahan, ini digeser perlahan ya untuk naik ke atas tebing itu. Jadi ada sekitar 50 sampai ya sekitar 50 lah ya, 50 cm dari pasir ini ke atas daratannya itu yang jauh dari jangkauan ombak gelombang pasang. Lembah, wow, mantap. 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 Mantap ikannya. Si anak muda. Bebek.